ada yang mungkin ngedeketin aku lagi gitu, aku bakal dulu melihat effortnya dia. Lu bener gak? Lu dulu deh. Soalnya aku tipenya tuh orangnya bucinan gitu. Jadi kalau misalnya gue ketahuan udah suka sayang sama dia, takutnya dia ini gede kepala gitu kan. Jadi gue lagi membentengi diriku sendiri gitu, untuk gak mau ngasih harapan sepenuhnya. Lagi bener-bener lagi menjaga hati banget gitu, supaya gak jadi yang kesekian kali. Nanti umurnya gak jadi bareng. Iya, gak jadi nikah. Berarti gak jadi nikah di sana ya, Kak ya? Umroh kan berarti tetap umroh. Umroh yeah. Insya Allah aku masih tentatif gitu, karena mah ada perubahan jadwal antara akhir tahun ini memang di, atau di awal tahun depan. Oh. Ya, kalau boleh jadi usaha apa-apa aja sih yang udah kalian jalanin bareng berdua, dan ada kerugian nggak sih dari itu sudah? Kalau yang aku jalani berdua sama dia memang yang farming aja sih, yang menggunakan sapi premium, sapi premium. Dan kerugian sih aku bilang nggak ada. Jadi memang walaupun kita kemarin ada sedikit paham, tapi memang untuk urusan pekerjaan, untuk urusan bisnis kita benar-benar profesional gitu. Jadi setelah kita ribut-ribut terus selesai gitu ya, tunggu waktu reda, terus aku ngobrol sama dia by WA aja gitu kan, kita selesaikan semuanya gimana, abis itu juga diskusi dengan keluarganya penyelesaiannya gimana, dan apa-apa yang belum selesai kita kemarin kita selesai dulu, ini yang harus dibagi kita lagi dulu gitu. Jadi aku juga gak mau apa namanya, manajemen kan memang aku yang pegang gitu kan, dan dia juga percaya sepenuhnya sama aku, jadi disitu aku gak mau ada apa ya, yang tertinggal apapun di diri aku, jadi semuanya aku sudah bisa sampaikan. Tapi memang kalian juga nggak ada kecocokan lagi atau gimana, padahal rencana demi rencana udah diinginin semua ya. Sebenarnya sih kecocokan itu cuma beda pendapat aja sih mbak, beda prinsip gitu. Menurut aku dia ada sudut pandang aku tuh A mengenai suatu hal, nah menurut dia tuh B. Nah di situ aku mencoba untuk ya A-nya di BB-in dikit deh gitu, tapi tapi kayaknya dia juga punya prinsip yang cukup keras gitu kan, jadi gak bisa ketemu gitu. Jadi aku pun juga begitu, aku punya prinsip yang mau juga gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya dipersiap jadinya malah jadi toxic dan membandingkan. Tapi kan lo bilang lo bucin, jangan-jangan kayak Lesti gak pernah bucin. Alhamdulillah gak bucin-bucin banget ya aku ya, alhamdulillah gitu kan. Apa namanya, setelah melewati pengalaman-pengalaman perjalanan, pelajaran, kan aku kan jomblo, gak jomblo, sebenernya belum menikah lagi itu selama 4 tahun. 4 tahun tuh aku ya ada sempat beberapa yang deket, memang aku gak pernah ngomong gitu kan. Ya harusnya sih aku udah belajar gitu kan, jadi di saat kemarin aku mencoba untuk nanya sama hati aku lagi, ini gimana ya, cuman balik lagi aku sudah mulai kayak gue harus cintai diri aku sendiri, sebucin-bucinnya aku, karena aku juga punya keluarga yang mau melihat aku bahagia. Aku sih cuman pengennya, sebenarnya sih namanya pernikahan pasangan tuh gak mesti sama ya mbak, pendapat, sudut pandang itu sebenarnya sih gak apa-apa ya beda, cuman aku gak tahu kenapa kayak satu hal ini sama dia ini gak nemu aja gitu. Jadi kalau ada lagunya itu jangan dipaksa, ya udah sama ego kan, sama ego, egonya masih ego ya, mungkin ya, mungkin masih sama-sama ego gitu. Dari apa namanya, kalau misalnya salah satu yang menurunkan doang kan percuma ya. Kalau cuma satu aja yang turun egonya, tapi yang satunya tetap di sini kan nganemu juga gitu. Jadi ya sudah, kita lihat aja. Nah, yang membuat kita ada di menangan bucin, apa sih yang membuat lo dia bucin, akhirnya lo bucin lagi, apa yang dibuat sama lo? Pemberiannya kah? Atau pengertian kah? Sebenarnya pengertian bucinnya tuh gini, aku itu kalau sudah sayang sama seseorang, aku tuh kayak bener-bener meluangkan waktu aku, memberi tenaga aku, dan meng-denial, apa ya, denial, menepis gitu ya, menepis segala kekurangan yang dia punya. Aku tuh tipe bucinnya gitu, karena aku merasa aku juga gak sempurna, masa gue harus sama gue sempurna.
sih. Jadi semuanya tuh aku tutup kayak gitu loh. Jadi misalnya ada hal yang aku nggak suka di dia, aku tuh aku tipenya bucinnya tuh kayak gitu. Tapi balik lagi, sebucin-bucin aku, tapi aku juga punya prinsip di mana aku cuma pengen bahagia, bukan cuma yang bukan pangeran, bukan cuma di sosial media, bukan cuma kita kompak karena bisnis, tapi memang aku pengennya benar-benar dari hati yang paling dalam. Mungkin aku kadang suka nggak merasakan itu. Jadi sebucin-bucinnya aku balik lagi kayak ngacak diri aku sendiri bahwa aku nggak ngerasain sebucinnya ya. Jadi kayak misalnya kayak gitu hal prinsip yang nggak bisa dicari sekali. Jadi ya sudahlah, sebucin-bucin ya aku tetap harus bucin sama diri sendiri. Yang gue mau tanya, sampai lo menangis-nangis itu apa, lo menyesal atau lo punya okay, lo kesal atau gimana sih sampai lo akhirnya nangis? Klarifikasi ya. Sebenarnya aku tuh nangis, teman-teman juga kayak bilang udah dong Del nangisnya kayak gitu. Sebenarnya yang bikin aku kemarin tuh sedih, kalau aku udah inget anak, kalau menyesal insyaallah ketetapan Allah pasti baik. Kalau aku sedih berlarut-larut nggak boleh. Alhamdulillah masa-masa galau aku udah lewat, makanya sekarang aku bisa speak up gitu kan. Tapi jadi kemarin ceritanya gini, di grand opening butik aku orang tuanya datang, memang aku udah karena aku hubungannya udah sama mereka baik, dan aku sedih aja gitu loh melihat mamanya dan papanya yang sudah punya banyak harapan buat kita. Aku cuma kayak tersentuh gitu, maksudnya Allah mereka masih baik sama aku, mereka masih punya waktu, masih mendoain aku. Itu yang bikin aku tuh langsung sedih banget gitu. Terus apalagi ditanya anak, jujur aku kangen banget sama anaknya dia, Karissa. Aku kangen banget, itulah yang bikin aku tuh satu bulan pertama setelah putus masih suka nangis karena anak. Jadi kalau di kamar